Raminya Allah dia orang lama sih. Jadi kami segmen ini tadi kita lagi. Iya. Itu tadi menjawab tatakunan kita. Nah, sekalinya paham. Paham prosedur. Diulayakan, diputarakan. Itu Bang Ayo kata balong lah. Tahan berapa gitu di produksinya. Produksi. Diciptakan. Dikaryakan, diulahkan. Kalau kebenar sih dan tinggi. Tahun 2017 tengah 2017 tuh lagu itu lahir gitu nak. Berbentuk lirik hanya lirik. Inggih lirik masih kada ada musiknya karena tahun ini bayangannya kayak apa gitu nak. Jadi itu ciptaan liriknya ciptaan pian lah. Inggih ciptaan seorang alhamdulillah. Aransemennya pian juga. Aransemennya itu tuh sudah dibantu lawan kawanan dari City Project, Bang. Oh, inggih. Project. Inggih. Artinya jadilah nakayanan kita saksi akan tadi. Ayo kita lagu kata balong. Nah, kita lagunya lah tadi MC kita. Nah, lagu Nangintu imbah ku dengar liriknya Nangintu tentang mengajak kayak lah. Inggih, tentang membawa orang sekira datang ke wadah kita nih kan. Intinya kayak itu, inggih. Luar biasa. Artinya pemirsa yang ada di rumah, beliau ini multi talent tadi, Bang. Multi talent? Nah. Meracik jadi koki. Iya, cek jadi koki. Imbah tuh menjual. Noboknya dari puluh ke hilir tadi, Bang, anunya. Sesuai lawan saudara publik. Jual bah jurusannya. Ujar itu ada kisahnya kah? Jadi tercipta lagu Nangintu tuh? Gasan. Nah, dulu tuh awalnya lagu itu tuh gasan lomba dulu tuh. Lomba cipta lagu nasional, lagu daerah nasional. Dulu tuh kayak itu kisahnya tuh. Kebujuran ulun ini tergabung di forum, di Facebook tuh ada forum pencipta lagu. Di situ ulun ada melihat selebaran, selebaran pada ada lomba itu. Jadi cobaan ulun tuh bola, cobaan ulun petkah anak empat ingin tuh, nah kayak sebujurnya kayak tuh kisahnya tuh boleh lah gitu tuh, dalam tenggat waktu yang sangat singkat semampu itu tuh. Waktu itu tuh karena juga semalam tuh masih minim informasi nih ulun nih anunya tuh, jadi bagaimana tuh nih, mau lah gitu tuh. Alhamdulillahnya kak ya, sampai hari ini pang lagu itu tuh masih didengarkan orang alhamdulillah. Lawan juga mohon maaf, itu salah satu ibarat apa yo, apa aset daerah jadinya ya lah orang deh. Nah, mudah-mudahan kena royaltinya ada. Jadi lagu apa? Lagu apa? Ampun daerah. Hasanah ampun benua, Bang. Karena mengungkapkan tentang keadaan dan ajakan untuk datang ke Tanjung kata Balong. Nih, masalah lagu tadi tuh kayak apa habarnya? Adakah imbat lomba gitu? Suka kada kah? Nah, tahu untuk tuh dulu tuh karena ulun gin sadar diri juga, karena waktu pertama kali, pengalaman pertama kali boleh lagu untuk daerah ini saya tuh. Iya. Karena ulun gin merasa masih kurang maksimal di lagu itu tuh. Jadi untuk saat itu tuh masih belum dari rezeki untuk dapat andanya kan dicari sampai 10 nominasi dari lagu nominasi. Dari senasionalnya itu. Se-Indonesia lah. Nggih, kayak itu kisahnya semalam tuh. Boleh tahu berapa pamulaan nang peserta gitu, berapa lagu? Kalau kada salah lah, kalau kada salah lu ingat ada 100 yang di list tuh ada mendapatkan lagunya tuh. Kayak. Masuk berapa ciptaan pian lagunya? Masuk nominasi kah? Masuk ada. Nominasi itu 10 besar ya dicari. Gitu semalam tuh. Kada maksudnya nang dari 100 lebih tadi tuh kan berapa puluh besar? Ada tahapannya lah, kok lah istilahnya seleksi gitu. Nggih. Yang mana tuh? Aku mendengar ada kabar bahwa lagu sampean Ayo Kota Balong itu termasuk 50 besar sudah ada di bisikan produser di Anway di apa di pilah-pilah masuk lagi ke 30 besar. Ujar di 30 besar itu gugur. Ujarlah kata. Ujar nggih. Ujar.
diiakan. Karena kami dapat informasi. Kami ini dapat informasi dari yang palitnya, kalau infonya bujur. Jadi ide lagu itu lawan menggambarkan tentang apa? Sebujurnya lagu itu tuh secara umumnya menggambarkan Tabalong aja, Pak. Mm-hmm. Apa yang ada di Tabalong, lawan juga yang jelas. Ulun tuh anak umboy gitu nah. Mm-hmm. Ayo pang orang luar kasini yeah. gitu nah. Banyak pada kita nih kayak wisata, mm-hmm. kayak lagi-lagi rame nih. Mm-hmm. Wisata, wadah wisata banyaknya rame juga. Lawan juga di situ tuh kan disambutkan aja kepada oh di Tabalong nih kada sekedar hutan aja kan. Jadi, karena dulu tuh pengalaman ulun di luar tinggi di luar. Soal di Jogja dulu tuh. Orang tuh tahunya Tabalong nih hutan gitu. Tinggi hutan gitu. Jadi dari lagu itu orang bisa melihat gambar umumnya gitu. Tujuh Epang nanti di hutan. Bisa ditangkap. Mun membandingkan ke Jawa sana hutan aja. Iya, sih. Kan itu lewat lagu si yeah. Abang Dwi mampu mengajak orang ayah ke Tabalong macam-macam tuh ada apa macam-macam lah ngalih secara boleh lagu ngalih kah ngalih itu ngalih nyaman di orang kayak itu kan kamu kira nyaman ulah kan nyaman kami ada sebelum kita takoni berapa jingle nang diulas sawat le nih sebagai informasi tempulo sampian ada di acara kita. Mungkin dari pengalaman, ide atau apa tuh supaya kawa menjadi sebuah lagu. Itu tuh. Apa pertama yang harus dipersiapkan. Jadi lo kok ae gesan generasi muda kekanak-kanakan jreng-jreng-jreng di karawan di gerdo, di jembatan begana ya lo. Baik disalurakan. Baik disalurakan. Nih tempulo ada Abang Dwi udah harwai asli ya lo. Nggih. Yang pertama tuh sebujurnya keseriusan dalam bermusik, Bang. Pokoknya pasti dulu. Bujur tuh. Inggi. Jadi kalau hanya sekedar randak istilahnya tuh habis di sisi itu aja, enggak dapat janji apa-apa istilahnya. Jadi inggih. Serius sih dulu, katu diwi dulu. Musik itu kan dikatu diwi dulu istilahnya tuh. Jadi dari awal dari katu jua tuh karena hanya bisa berkembang seorang karena bisa bulah lagu, karena bisa bulah lagu seorang. Ngarang sama yang seorang, karena bisa itu otomatis karena kalau kita menyukai apa yang kita rasa itu memang sejujur hobi kita mungkin bisa jadi penghasilan juga istilahnya tuh. Ada lo Radet, aku tahu ya kau anak batakon. Menyambung tadi yeah. trik atau cara supaya kau boleh lagu. Kayak aku nih Pang le, artinya kada tahu kada bisa begitar, kada bisa apa-apa. Taga becuri-curi anak beulah lagu. Liriknya aja. Kawakah kira-kira mah anu akan. Kawa benar itu Bang Enak. Nah. Kan dari lagu itu kan lirik tuh dari puisi gitu. Iya. Nah, jadi awal-awal dari coret-coret, jadi bernada jadinya lagu kayak tenang itu. Cuma, benar tuh. Cuma mungkin ada kata-kata nang siwah. Nah, jadi bujurakan itu. Paham enggak? Berarti kan orang bila ada betakon kau kan bilakan lagu kata. Nah, bisa. Bisa juga gitu lah. Kata-kata benar inggih. Nah, so tadi kan no iba diputarakan diulaikan bubuhan Pak produser tadi itu lagu Ayo Kata Balong. Itu tuh lagu yang pertama diciptakan kah atau ada lagi sebelum itu yang sudah diciptakan? Sebujurnya ada apa lagi sebelum itu ada lagi sebujurnya. Karena kebujurannya Ayo Kata Balong ini yang tebuming gitu kan. Yeah, viral. Viral ini tapi viral. Viral lagunya viral. Jadi ada apa lagi sebelum itu ada lagi. Ada, cuma lagi dipersiapkan. Iya, masih berbentuk nggih gitu. Oh iya. Ibarat dalam entertainment kok. Artinya single dulu kalau hanya album. Artinya di apa di nih di entertainment. Di dunia entertainment tuh bocorannya boleh kah? Nah, temanya tentang apa? Iya. Liriknya mungkin sepatah dua patah lirik. Siapa tahu kan nih. Oh, yang ini jangan biasanya ada produser musik nang anak man. Halo aja. Yang selanjutnya nih kira-kira. Insyaallah ada pang dalam waktu dekat ini ada. Dalam waktu dekat ini ada lawan juga yang semalam itu masih ada juga yang masih mandek ke bulan ini kayak itu. Jadi yang itu yang dikerjakan lagi di bulan ini kayak itu. Oh iya. Nah, Bang. Nah, betaka aku. Iya, nang lebih. Aku penasaran masalah lagu tadi ya pulang. Oh, betaku nih. Aku ada orangnya, kira-kira belum pulik bayar. Masalah jingle, kira-kira jingle-jingle nang tadi sudah sekilas tadi di anu dan lain bukan dari Polres dan segala macam tuh. Nah, anu terakhir rekaman pokok
apa grup festival tuh ada Selamat Mendengar. Nah, inggih, hey. Bujur. Semalam tuh sempat juga berkolaborasi lawan di proyeknya Festival Anak Saleh Indonesia sama Fasih lah. Inggih, Fasih 2020 sama tuh itu sempat ulun nang menggerakkan rekamannya kayaknya. Kadang 2020 ini hanya 2019 maksudnya gesan kain nah gitu. Jadi itu kayak apa maksudnya tuh? Proyek-proyek nang kayak apa gitu? Gitu yang ulun-ulun dengar tuh lah proyeknya tuh dari didampingi oleh Kemenak Tabalong Bang Selam tuh oleh Pak Sahdi lawan Pak Sahidul sama jadi ulun tuh dipercayakan untuk menggarap vokalnya adik-adik yang mengisi di lagu itu kayak gitu. Jadi nasid kan lah. Model jenis nasid lah udah. Lagu Islami. Lagu Islami. Pop Islami gitu. Oh, pop religi lah. Pop religi mulai kayak itu dari nuansa-nuansa musiknya. Itu kesan dilombakan lagu itu atau kayak apa? Kalau nyak ada salah dengar lalu itu sudah dilombakan itu lagu sudah. Dan Tabalong dipilih untuk menyanyikan lagu Ngintu kayak itu. Oh iya iya iya. Berapa lagu? 10 lagu sama tuh yang di ulun tuh. Berapa hari? Sehari. Munculnya Alin Kau tuh. Kada kalau ada diberi target berapa hari ini? Harap lagi sehari. Sehari. Bagaimana? 10 lagu. Kan nyaman. Kayak kita sehari se-episode. Se-episode tah. Ya 10 lagu. Ere. Oh, aku mikirkan. Aduh. Nah, berbicara weh ya bepandir masalah rekaman sehari ingin tuh kayak kisahnya ajepang jadi orang tuh lah sehari tuh 10 lagu soalnya lu aja dalam produksi tuh sehari lagu tuh bisa makan waktu sebulan untuk semua proses tuh sebulan untuk sebuting lagu sebulan untuk proses, semua proses tuh karena ini diminta cepat dan darurat sama diusahakan sekira cepat kalau cepat juga kayak tenang begadang menggawe kayak itu. Oh hadang, rekamannya kama aransemennya karena sehari ngintak? Jadi lagu itu sudah ada lagunya, sudah berbentuk lagu kata nah. Cuma anak diisi ulang vokalnya. Vokalnya direkam ulang. Rekodnya aja. Cuma membaking, biarkan misalnya ta nyaring mana, itu di editingnya itu aja gitu ya. Lo ngetek vokalnya lah. Iya, inggi. Supaya beresih lah. Iya, inggi, bujur. Paham, ibaratkan orang mano bene itu membuang digubak. Digubah. Nah, membuang anu apa tuh yang gaya empa gaya. Nah, paham dah. Mun anu kayak itu bilang paham, iklan kurang kita. Jangan ada musik putar lo musik. Putar. Yo ayo kita kata balon.